Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Bintang Kursus Setir Mobil. Kali ini saya bersama dengan Komandan Susilo akan mencoba latihan di tanjakan. Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas serta taati protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dengan benar. Selamat, semoga sukses. Yes. Jalan-jalan bersama komandan. Mantap. Oke, lurus. So, kanan lagi, tahan. Oke, okay, lurus. Ya, ini latihan berhenti di tanjakan. Dari posisi datar kita berhenti nanjak, kita tetap ngerem dulu, netralkan giginya. Netral ya, koplingnya lepas, tapi kalau remnya dilepas coba rem lepas rem lepas nah, lorot. Mundur, ya. Nah, karena curam tanjakannya ya, lorotnya juga semakin banter. Nah, ini ada dua teknik kalau kita berhenti di posisi tanjakan. Yang pertama gunakan hand rem, coba rem tangan pasang dulu ke atas, set. Rem kaki lepas, kopling lepas dulu. Kalau misalnya kita parkir di tanjakan atau pas macet lama nanja, kopling lepas dulu, istirahat nggak apa-apa, biar kita merasakan dari awal. Misalnya kita baru tinggal kendaraan tapi posisi nanja, kalau nggak pasangin rem mobilnya mendundung sendiri. Nah, jadi pertama pakai hand rem ya. Pada saat kita mau mengawali jalan, siap, operkan satu, kopling mentok full, oper satu, geser kiri, dorong ke depan ya. Jangan lepas hand rem dulu, kaki kiri angkat sedikit sampai ada titik getar, pedal ditahan stabil. Kaki kiri diangkat pelan sampai ada getar, titik getar tahan ya, udah terasa kan. Nah, sekarang tahan, kok jangan diangkat, mati, jangan diinjek, mobil lorot. Sekarang hand remnya dilepas, tarik atas, pencet tombol, tekan ke bawah. Nah, sekarang kaki kanan siap dia sedikit, kopling angkat pelan-pelan. Nah, jangan rem, pakainya gas, kaki kanan ya, nah, oke, gas tambah lagi. Maju lagi, ulangi lagi, kiri saja sini, maju lagi, nanjak puncak E, terus maju dikit lagi, luruskan, sudah, kanan lagi, kopling full, rem berhenti. Oke, pasang rem tangan lagi, dari posisi kan netral. Netralkan dulu lagi, netral dulu. Nah, starter lagi. Ya, kopling lepas, rem kaki lepas, sudah pasang rem tangan. Jadi kita tinggal awalan lagi. Siap, kopling operkan satu. Ini satu ya, Mas ya. Ini satu. Kopling mentok, oper satu, kiri ke depan. Belum, kopling burung full. Ya. Getarkan alus, ditahan. Posisi titik getar, gas ditahan stabil, cukup. Hand rem dilepas. Sudah, tahan ya. Pencet, tarik ke atas, pencet, tekan ke bawah. Oke, okay. Ya. Gas nambah dikit. Oke. Okay. Sip, ulangi lagi. Kopling full rem. Nah, teknik yang kedua, tidak menggunakan rem tangan, karena berhenti jalan, berhenti jalan. Misal main setengah kopling, tapi rem kaki tetap diinjek sebagai pengganti rem tangan. Sekarang kaki kiri angkat dikit, rasakan getaran, tahan, remnya lepas, gasnya nambah. Oke, oke, lancar. Oke, lancar. Nah, lurus, gas tambah. Nah, itu yang disebut dengan setengah kopling.
Jadi ukuran setengah kopling itu ada getaran. Nah, setiap kendaraan itu beda karena apa? Posisi kanvasnya beda-beda. Ada yang sudah tipis, ada yang masih tebal. Ukurannya getaran. Kalau belum getar, angkat dikit lagi. Nah, kalau ini masih baru sedikit sudah getar. Kalau yang sudah lama butuh angkat lagi sampai ada getaran. Jadi setengah kopling bukan ukuran pedal setengah, tapi ada getaran. Paham ya? Ya paham. Oke. Ya, Pak Komandan. Ternyata ada manfaatnya suruh bikin video gini. Yang lupa bisa lihat lagi. Nah, ini pas. Kas tambah. Ulangi lagi. Piting kiri, mumpung gak ada mobil, udah, koplingin cepol. Oke, remnya tetap halus, tipis-tipis. Ke kiri, rem, kopling mentok full. Rem aja dulu, dari posisi berhenti. Oper satu. Nah, kaki kiri angkat posisi getar halus, ditahan. Terasa? Tahan ya. Remnya lepas. Gasnya nambah. Kopling tahan, gas nambah. Gas nambah. Gas nambah lagi, kopling angkat lagi. Dah lepas koplingnya, gas lagi buat nanjak. Oke, jadi setengah kopling itu bukan untuk jalan posisi nanjak, tapi untuk nahan supaya tidak morot. Kalau pengen jalan, gasnya ditambah. Tapi kalau tanjakannya enggak terlalu tinggi, setengah kopling mobil sudah bisa melundung. Oke, kopling full, oper 2. Oke, riting kanan, ganti belok kanan. Kanan dikit. Oke, lurus. Gas tambah pelan. Gas lepas, rem. Kopling full. Oke, rem dikit, kiri kanan kosong. Masuk, putar lagi. Tahan cukup. Kembalikan kiri. Lulus, remnya lepas. Lulus. Oke, kanan dikit. Rem lagi. Ya. Saat ngecek kopling. Nah. Oke, putar kanan lagi. Cukup. Atas kiri. Ya. Luruskan. Masuk. Yes. Lurus. Kiri kosong, masuk, lurus, kurang gas, tikungan, masuk, gas kurangi, perhatikan ke tanganan, rem pelan. Lepas klakson dulu, masuk lurus, oke, ya, masuk, so, oke, lurus, masih relax guys, orang kayak kemarin, kaku semua. Lah istri kemarin pakai e-matic masih teh? Masih manual, masih manual. Mulai ini nanti. Oh. Antar ganti mobil lagi, beda lagi. Oke, lurus, gas kurangi. Nah, nanjak. Oke. Oke, rem pelan, turun. Nah, rem klakson nih pas turunan pertigaan. Oke. Masuk, pas. Ya, masuk, lurus. Masuk. Gas tambah. Oke. Biar yang terpucangin bisa tidur. Perasaan tinggal mainnya. Yang di belakang tidurnya nyenyak. Oke, gas kurangi. Kalau tentara ya tidur nyenyak malahan. Enak sekali. Perempatan depan. Ini Sarah Muria. Terus. Ya, terus.
gas kurangi, pelan-pelan turun, rem dulu, ya. Oke, masuk, luruskan, kopling full, operkan dua, gasnya lepas, kopling mentok, oper dua, kiri, belakang. Nah, angkat kaki kiri pelan, angkat lagi, nah, nanti depan, pertigaan, jalannya nanjak, nyebrang ke kanan. Kering pasangan, gas kurangi dulu, kurangi gas, yang tahan dulu kalau masih rame, pelan, kalau udah, oh kosong, ya, gas kurangi, lepas gas, puter kanan, kanan lagi, nggak usah gas, cukup kopling setengah, kembalikan dulu, ya, kopling angkat lagi, angkat setengah. Kurangi, kiri dikit lagi, cukup, kanan lagi, lurus, baru gas pelan, lurus, setir dulu, luruskan, over 3, ya, udah lurus, baru kopling angkat, gasnya masuk, ya, di pada saat nyebrang, yeah. Cukup menggunakan setengah kopling, okay. Ya, kalau masih ramai berhenti, kalau kosong, langsung jalan, kalau berhenti pakai gigi satu, kalau masih jalan bisa pakai gigi dua. Terus kurang gas, kanan lagi, gas kurang ini, ya. Nah ini turun, rem pelan, ya, turun kanan, kanan dikit, pelan, ya, kiri lagi. Turun sampai tikungan rem, kanan tikung, rem saja, jangan nginjak pedal kopling, cukup menggunakan rem. Kanan, kanan dikit, ya ini lagi, cukup lurus, kalau udah lurus baru gas tambah, ya, masuk. Oke, di posisi karena yang diinjak cukup pedal rem. Nah, remnya ya, kan. Ya. Biasanya kopling. Nah, kalau di kopling malah tambah banter, putus tenaga mesin dengan roda. Jadi bebas muter sendiri. Terus depan belok ke kanan, rem dulu. Tikungan, rem jangan kopling, kalau masih banter rem saja. Kebiasaan. Puter kanan. Oke, tahan cukup, remnya lepas, remnya lepas, kanan dikit, atur lurus dulu kanan, nah, terus baru gas masuk, kanan lagi, jangan terlalu kiri, gas lepas, rem, naik turun, oke, tahan lurus, uper dua, kanan ikut, putar kanan, kiri lagi, ya, nanti depan pertigaan belok ke kiri, ya, luruskan dulu, riting pasang kiri, gasnya lepas, ya, ini rem pelan, rem dikit, kopling aja karena jalannya siku, gak usah per rem aja, rem lagi, putar ke kiri, kiri lagi cukup, kembalikan dulu, remnya lepas, kopling angkat pelan. Nah, gas setengah, gasnya masuk, kanan dikit, luruskan, udah lurus baru gas masuk, oke, kopling full, oper 3, ini 5, terus setir aja dulu, oke, kopling angkat pelan, masuk, oke, lurus, turun rem lagi, turunan rem saja, jangan injak kopling. Biasa. Jadi kalau misalnya turun di kopling bebas, nanti kalau di rem pannya, aduh, jangan gas, turun lagi. Ya, oke, rem. Tantangan. Nah, ini mulai
naik turun lagi. Ini mulai agak. Oke, nanti nganan kiri, turun naik nganan kiri. Rem pelan dulu. Oke, main. Putar ke kanan. Tahan dulu. Nah, balikan kiri. Kopling full lompat dua. Dua sebelum belok. Belakang, kiri, belakang. Remnya pelan. Putar kiri. Cukup tahan. Balikan kanan. Terus kopling angkat pelan. Nah, masuk. Terus. Oke. Nah, lagi. Terus. Terus kurangi. Lompat tiga. Depan mentok belok ke kanan ya. Oke, lanjut gas sedikit, keriting pasang kanan, gas kurangi dulu, kurangi dulu, koplingnya nyek full, koper 2 sebelum belok di belakang ya, putar ke kanan, gasnya nggak usah, main kopling angkat setengah. Angkat lagi, ya, tahan, nggak usah gas, lepas lagi gasnya, atur setir, putar ke kiri, kiri lagi, cukup, tahan, sampai mobil lurus, kembalikan kanan, lurus, baru gasnya nambah. Oke, sip. Terus, baru 21 tang. Baru 21 tang. Istri kerja, Mas? Enggak, ngomong dong, jangan ngomong, pelan-pelan turun ya. Jangan injak pedal kopling ya. Rem lagi. Oke, tahan ya, kiri lagi. Oke, kanan kan jalan gas tambah. Nah, ini buat manja, gas tambah dikit, kanan lagi. Terus, ya, gas tambah lagi. Oke, sip. Terus, keriting pasang kiri, gas kurangi, memperkan dua dulu. Sip, tahan dulu, remnya pelan. Oke, remnya lepas, kopling angkat pelan ya, setengah kopling. Ya, putar kiri ya. Oke, kopling angkat lagi. Ya, putar lagi, tahan, cukup setengah saja, nggak usah gas, nggak apa-apa, balikan sampai mobil lurus baru. Nah, di setengah kopling itu bisa nanjak halus ya, jangan pas belok tidak gugup, cukup setengah kopling udah lurus baru gas masuk. Oke, set lurus, kopling full, motor tiga. Nah, ini nanjak lagi dulu. Masuk ya, kanan dikit, tahan lurus. Oke, masuk lurus. Sering kesini Mas ya, tahu daerah sini udah. Oke, lurus. Aduh, nggak bisa ini. Kayaknya siap komandan, siap membawa. Semoga dua kali lagi, tiga kali lagi lancar. Lancar, tinggal. Oke, nanti lagi lemesin aja. Kulino nanti kalau udah lemes. Oke, lurus.